Ya, aspek kehambaan seorang pelayan itu memang layaknya kita lihat dari apa yang dia kerjakan. Salah satu contohnya adalah seperti yang dikerjakan oleh teman-teman ini, rekan-rekan calon pelayan HKBP pelatihan kompetensi LPP 1. Hari ini mereka bersemangat bersama-sama untuk mengutip sampah di sekitaran Dusun Panamean. Mereka berjumlah 15 orang menyusuri wilayah Panamean untuk melihat bagaimana keindahan dari Panamean. Tapi bukan hanya itu, mereka ingin berkontribusi untuk menghilangkan sampah-sampah non-organik yang ada di Panamean. Ya. Demikian, doakan mereka menginang untuk tetap setia di dalam prosesnya. Kiranya Tuhan memberkati mereka di setiap langkah pelayanannya. Tuhan Yesus memberkati. Kobarkan sending, sending bersinar. Kami dari wilayah Pekabaran Injil HKBP di pinggiran Danau Toba. Kali ini saya sedang berada dengan teman-teman LPP 1 calon pelayan HKBP dari Tahbisan Pendeta Huria Bibelku dan Diakones. Kami ada di wilayah Pekabaran Injil HKBP pinggiran Danau Toba dan melaksanakan sedikit aksi kecil, yaitu aksi lihat sampah ambil di sekitaran Dusun Panamean. Kami harapkan ini dapat berdampak bagi Dusun Panamean, juga menambah semangat rekan-rekan calon pelayan untuk mengikuti lead-in di kompetensi pelatihan kompetensi calon pelayan HKBP LPP 1. Demikian salam dari kami, Tuhan Yesus memberkati. Kobarkan sending, sending bersinar. Kobarkan sending, sending bersinar. Kobarkan sending.